Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya tahun ini aku bisa pulang kampung. Udah gak sabar kali lah aku kepengen ketemu sama nenek. Beres-beres lah dulu. Kayaknya bus jam berapa ya paling lama ke kampung ya? Sore kayaknya. Bobo! Bo! Mana ya si Bobo ini? Bo! Iya, Mak. Keluarkan dulu baju Bobo yang di lemari itu, yang di laci kedua itu. Bawa sini biar Mama susun cepat. Loh, emang kita mau kemana, Mak? Kok bajunya disusun ya? Apa mau pindah? Enggak loh, Nak. Kita kan mau pulang kampung loh, sekalian nengok Opung. Kan tahun semalam juga kita nggak pulang kampung. Ih, si Mama kok nggak bilang dari tadi? Tahu gitu kan Bobo siapin sendiri pakaian Bobo. Nggak usah loh, Nak. Mama aja yang susun. Udah ambil sana cepat. Iya, Mak. Kok lama kali gini tukang kue ini datang ya? Udah nempah pun aku dari semalam. Nggak diantar-antarnya setelah pulang kampung orang itu nanti. Ma, ini Ma baju Bobo. Kok cuman segini, Bo? Yang celana panjangnya mana? Sempak-sempakmu pun mana? Nggak ada. Nggak tahu Bobo Mama naruh sempaknya di mana. Kalau celana panjangnya juga Bobo nggak tahu loh, Ma. Ya udahlah, nanti biar Mama aja yang cari. Ya udahlah, Ma. Bobo tempat Lastri bentar ya mau ngambil buku yang ketinggalan kemarin. Jangan lama-lama, Bo. Sore kita pergi. Iya, Ma. Mana si Bobo itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bor? Enggak ada. Kok jadi mau pulang kampung? Jadilah, Bor. Nanti sore rencananya. Kan kemarin kau lebihin uangnya, jadi bisa aku pulang kampung. Kenapa enggak malam kau? Sore jam berapa kau pulang? Enggak ada mobil ke sana malam, Bor. Adanya dari sini jam 6. Iya, udah siapan aku. Kamu mau pulang kampung enggak ya tahun ini? Kalau dia enggak pulang, kuncinya aku titipin sama dia aja lah. Jadi berapa lama lah kau di sana? Itulah belum tahu, Bor. Ya sekalian nengok keadaan Mama aku juga lah di sana. Kalau bisa ditinggal ya aku pulang cepat. Kalau belum bisa ditinggal ya di sana dulu lah aku, kan gitu. Kau tunggu lah Mama kamu betul-betul sampai sehat, baru kau tinggal pulang. Kamu? Loh, lagi nyusun-nyusun kau, Kak. Kukira kau nggak pulang kampung. Kau pulang kampung juga berarti? Iya, sore nanti rencananya. Iya, dia pulang kampung karena mamanya sakit. Kalau nggak pun nggak pulang juga-nya dia. Paling mamanya yang kesini, ya kan, Mu? Hah? Sakit? Mama kau sakit apa lagi, Kak? Iya, Is. Berantem dia. Hah? Berantem? Berantem sama siapa, Kak? Kok bisa lah pose-pose berantem? Bukan berantem sama orang, Is. Berantem sama babi hutan di ladang. Digigit pahanya sampai banyak kali darahnya keluar. Mamamu? Berantem sama babi hutan? Ya ampun, Kak. Kukira lah mama kau tuh sakit biasa. Rupanya berantem sama babi. Kok bisa? Kayak mana pula ceritanya? Itulah, weh. Aku pun gak paham ya kayak mana ceritanya. Cuman di letter, di teleponnya aku dibilangnya kayak gitu aja. Masuk rumah sakit, pendarahan banyak. Walah, sabarlah kau, Kak. Mau lebaran kayak gini, ada aja cobaan kau. Yang sabarlah kau, ya. Iya, sedih kali si Mumu ini. Kok kemarin gak tahu kan dia kemalingan? Duit dia 300 hilang nih maling orang. Padahal itu duit mau dikirim ke mamanya. Hah? Astagfirullahaladzim. Kapan rupanya kejadiannya? Kemarin, Is. Tapi ya udahlah, mau kayak mana lagi dibuat. Kan udah terjadi. Untung ada orang baik loh yang bantu-bantu aku, Is. Ya ampun, Kak. Kenapa lah kau gak ada cerita sama aku? Padahal deketnya aku. Kau kenapa sih, Bor? Kok tingkah kau kayak gitu? Kayak ulet keket ku tengok. Kenapa kau? Apa? Orang gak ada apa-apa kok. Itulah, Is, nggak kepikiran ya aku cerita sama siapa-siapa. Si Bodir pun tahu karena pas dia di sininya. Janganlah kau kayak gitu, Kak. Kan kita udah lama bertetangga loh. Kalau ada pikiran kau yang gak enak, susah hatimu, ada masalah kau, cerita sama aku. Aku kan kayak gitu sama kau. Iya kan, Is? Sedih kali lah pokoknya si Mumu ini. Tapi untung kan ada orang baik itu kan. Baik kali dia, ya kan? Alhamdulillah lah, Is. Semoga lah rezekinya lancar terus. Emang siapa sih yang orang baik itu, Kak? Ada loh, amba Allah. Pakai mana Mak Miti bakery ini? Ah, jijik kali aku. Tengok aja lah kok misalnya sampai sana udah pulang semua. Aku campakkan ke muka Mak Miti bakery itu. Tengoklah.
Teringatnya, Is, kau pulang kampung berapa hari di sana? Belum tahu, Kak. Nengok situasi dulu lah di sana. Iya, pas lah itu. Aku pun juga kayak gitu, ya, Is. Belum tahu mau balik ke sini tuh kapan. Is, kalian jangan ngomong kayak gitu. Ngapa? Nanti kalian nggak balik-balik lagi. Sedih kali aku. Nggak ada kawanku nanti aku di sini. Enggak loh, Bor. Kan kami udah lama juga nggak pulang kampung. Kok jangan takut lah. Kan masih banyak yang lain di sini. Iya loh, Bordir. Janganlah takut kalau kami nggak balik ke sini. Baliknya kami. Kami kan cuma pulang kampung sih, Bor. Betul ya? Tapi kok sini dulu, jangan kemana-mana ya. Kalau sebelum aku balik ke sini, jangan pergi dulu. Aku mau pergi bentar. Awas kalau kau pergi. Aku nggak dibilangin kayak gitu juga, Bor. Pengen loh. Alah. Jarana, jarane, jarana, jarante pak. Kadin! Eh, Dak. Tumben kali mas musikit kali hari ini. Iya, lagi nggak mood aku pakai emas. Ini pun aku pakai apa diamond bagan batu ini. Cantik kali ini loh. Iyalah, kalau rame kali jelek dilihat. Kayak gitu cantik udah, cocok kali tuh. Pendek kali bibirmu itu kak bibir. Eh ini kak bibir bolu nah. Ini untuk apa? Mau lebaranmu nanti makan ya. Itu nggak aku buat sendirinya itu. Pesan bakery aku. Iya dah ini. Kalau buat sendiri kenapa rupanya dah makan juga nya itu. Bukan babi kualiku. Nggak mungkin kan? Inilah ya ini. Nampak kali nggak pandai masaknya. Basak bolu ini mana mungkin dikuali. Di opennya ya dah. Mbak iyanya. Rugi lah aku ya kak bibir. Tau gitu pun aku buat sendiri aja di rumah. Ada lo openku. Ya udahlah Eda. Namanya udah dibeli juga. Nggak apa-apa. Enak juga ini. Enaklah kak bibir. Apalagi kan gratis. Ya udahlah ya. Mau tempat si mumu aku. Makasih Eda. Ya ampun baik kali si Eda itu loh. Eh Is. Teringatnya mobil kau ke pancur batu itu jam berapa sih adanya? Kalau pancur batu nih angkotnya nggak ribetnya kak. Kan itu jalan lintas, mau naik angkot apa aja bisa. Cuma ya dari terminal gitu. Berarti bisa lah kita pergi sama Is. Bisa sih kak. Tapi kan kalau kau busnya sampai jam 6. Kalau aku kan malam juga adanya. Sama aja napa kita pergi Is. Biar ada kawanku cerita-cerita. Ya udah kalau kayak gitu. Lagi pula pun aku udah siapannya. Tinggal mandi aja. Mak Bobo! Mak Bobo. Eh, masuk dah. Iya, Mak Bobo. Eh, kau aja, guys. Nggak nampak loh kau sama kau sama gorden ini warnanya. Selalu lah, Eda, kayak gitu. Selalu melupakan aku. Bawa apa, Eda? Jadi kan gini, kan. Kemarin yang Natalan aku kan kalian kasihnya aku kue. Jadi kan lebaran kalian inilah. Ku kasih juga kalian bolu. Makan ya untuk lebaran nanti. Alhamdulillah, makasih loh udah ngerepotin kali loh. Alhamdulillah loh dah. Ih, senang kali ya dapat hadiah dari Eda. Bisa lah aku bawa pulang kampung nih untuk nenekku dah. Syukurlah kayak gitu Jegis kalau bermanfaatkan samamu. Apa kalau kau kasihkan itu nanti sama nenekmu? Kasihkan juga air ya, agak seret nanti lewat pula dia. Iya loh dak, pokoknya makasih banyak ya dak. Berisik kali, jangan kau gitu-gitu kan, sakit kali gigiku. Teringatnya kan Mak Bobo kapan kalian pulang? Sekarang? Nanti sore rencananya dak, sama Isaya juga. Berarti pas lah ya, karena lama kali bakery anjing itu mengirimkan kue ini. Yang dari semalamnya aku pesankan ini sama kalian itu untuk kalian bawa pulang. Baru sore ini lah diantarnya, untung belum pulang kalian. Mulut Eda nih lo belum puasa pun. Tapi untunglah kuenya nih Eda antar sekarang. Kalau malam Eda antar mana ketemu sama kami. Iya kan? Ya udahlah kok kayak gitu. Salam manis aja lah untuk keluarga Anda ya. Ya udah nantilah disampaikan dah. Aku kamar mandi dulu lah bentar ya. Sesak kali aku bentar. Aku pulang juga lah dah biar mandi aku ya. Makasih ya dah. Tunggu dulu. Kenapa pergi semua kalian aku pun datang ke sini kan pergi. Siapa kawanku nanti di sini? Tunggulah Mak Bobo dulu siap ya. Isi Eda inilah, bulan puasa pun ngajakin cerita aja. Eda, tahu nggak semalam kamu kemalingan loh rumahnya. Oh iya, kesan kali dia. Kok bisa, siapa malingnya? Ya mana tahu aku malingnya siapa, Dak. Kalau aku tahu malingnya siapa, berarti aku sekongkol lah sama malingnya. Cuman ya si Eda ini. Iya juga ya, apanya yang hilang? Katanya sih duitnya, Dak, hilang 300. Itu pun duitnya untuk dikirimin mamanya ke kampung. Kasian kali ya, mamanya sakit duitnya hilang. Wih, untunglah enggak sopa-sopa ini diambilnya. Tapi sopa yang itu tuh udah lunas itu yang ini ha. Yang ini diambilnya baru lagi ini. 3 kali bayar. Eda enggak boleh lo kayak gitu. Kalau orang lagi kena musibah itu jangan diceritain. Iya ya. Ya Tuhan, sedih kali lah aku nengok si Mumu kayak gini. Kok bisa lah dia kena musibah gini ya? Sakit apa mamanya? Katanya berantem dah sama babi hutan mamanya. Oh iya, Mang.
Kok bisa pula berantem sama babi hutan dia? Ya ampun, padahal kan dia bukan binatang. Eda ini loh, memang bukan binatang lah, dia manusia. Ya udahlah, Da, aku puasa loh, Da, ngurangin pahala aku kalau ngomong-ngomong kayak gini sama Eda. Udahlah, Da, pulang aja lah aku ya. Jeges, tunggu dulu loh. Nggak menceritain orangnya kita ini. Sering-sering aja. Apa? Tukar pikiran, kan? Nggak siap-siap kalau udah cerita sama Eda. Aku belum mandi lagi loh, Da, mau pergi. Belum pulang kau, Is. Kan kita bentar lagi mau pergi. Inilah kamu ditahannya sama Eda Sondang aku. Diajaknya cerita. Gak ada kawanku, Mak Bobo. Kan kau pergi tadi kan. Kusuruh dia ngawalin aku. Masa tiga dia meninggalkan aku. Udahlah, Da. Kan udah ada Kak Momo. Aku pulang dulu lah ya. Mau mandi soalnya. Yuk. Iya, Is. Kalau udah siap, singgah sini nanti. Berak kau ya, Mak Bobo, lama kali. Iya, Da. Banyak kali pikiranku. Mencret-mencret aja aku berapa hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ini bau ini cepet. Iya, Mak. Udah berapa baju herayamu, Doli? Tahun ini Bobo nggak beli baju lebaran, Bau. Bah, kenapa, Doli? Nggak apa-apa, Bau. Baju tahun kemarin masih cantik-cantik kok, ya kan, Mak? Iya, Nak. Yaudah, sana Bobo mandi ya biar pergi kita, ya. Iya, Mak. Ya Tuhan, kok kayak gini kan sama Bobo ini ya? Mau pergi dia pulang kampung sakit, mamanya kemalingan lagi. Ya ampun, udah jatuh ketimpa tangga, ketimpa cet lagi dia, kasihan kan. Da, kenapa, Da? Nggak apa-apa! Nggak apa-apa! Nggak apa-apa, tapi mukanya kayak gitu. Ya udah, Da, di sini kan. Aku biar mandi dulu siapan ya, Da. Biar pergi kami bentar lagi ya. Iya, Mak Bobo. Pergi lah, Mak Bobo. Siapan dulu kau. Ini kali gue ngajar dia itu. Gak bisa ngajarin dia. Ini kali gue. Biar ada baju baru si Bobo sama baju baru si Mumu. Bukan si Bodir. Bor! Ti! Dari mana kau? Bor apa itu yang kau bawa? Ini, beli baju air raya aku untuk si Mumu sama si Bobo. Kau tumben, Bor. Baik kali kau. Sudah lah, Om. Payah kali ceritanya panjang. Kau gak tahu apa-apa. Nanti aku gak keburu gak jumpa nanti aku sama si Mumu mau pulang kampung orang itu. Loh, kamu mau pulang kampung? Kapan, Bor? Sekarang lah, makanya ini aku mau cepet-cepet kesana. Takut orang itu udah pergi pula. Ih, mamanya lagi sakit itu loh, Bor. Aku nitip amplop aja, kok ada amplop, Bor? Ada nih, pas kali tadi aku beli. Nah. Ih, cuman ini pula lah duitku tinggalan. Si Wawung ini. Kau kasihan-kasihan tapi ngasih mamanya yang sakit pun 50 ribu. Jalil, 50 ribu. Bukan kayak gitu, Bor. Bawa duit ini aku tadi mau belanja. Nggak jadi, ini aja. Pinjamlah duit 200 kalau enggak. Ih, memang si Wawung ini. Bentar, pinjam dulu ini, Bor. Bentar, nanti aku ganti. Potong utangmu kalau bisa. Udah, ayo kita ke sana, yuk. Nanti keburu orang itu pergi. Udah siap belum ya, Kak Mumu, ya? Kamu pun bawaanku ini. Kamu. Loh, Eda masih di sini belum pulang. Masih, Jeges. Masih di sini aku nunggu kalian pergi. Udah siap, Is. Bo, ayo, Bo. Bu Is udah siap. Tapi tengok dulu itu pintu belakang sama jendela belakang ya. Iya, Mak. Cepatlah kamu. Udah jam berapa nih? Udah jam 4:30 loh. Belum lagi nanti kita kena macet. Ayolah, Kak. Iya, Mak Bobo. Cepatlah kau. Patok, Bo. Iya, Da. Udah siapnya ini. Tinggal nunggu si Bobo. Bo, ayo, Bo, ayo. Nanti sore kali. Iya, Mak. Bawa ini. Ayo. Tutup pintu, Nak. Biar dikunci, Mama. Orang itu. Udah mau pergi orang itu. Mau tunggu! Kak, si Bor di situ manggilin kau. Ada apa? Apa, Bor? Kau pula lama kali. Kami udah mau pergi. Ini, aku beliin baju untukmu sama si Bobo. Yeay, Ma. Bobo punya baju lebaran, Ma. Ya ampun, Bor. Baik kali kau, Bor. Makasih ya, Wak. Iya, sama-sama. Ih, yang sabarlah, Kakak. Ini aku ada sedikit rezeki untuk mamamu untuk bantu-bantu. Ya Allah, Ti. Baik kali loh, Kak. Makasih, Ti. Jangan di sini, Kak, ya. Jangan di sini, Kak. Kenapa kamu aku beli amat bapakmu, ya. Ini buat mamamu berobat, ya, Kak. Makasih, Allah. Ma, udah lama gak usah nangis. Udah, jangan sedih-sedih lagi kau. Kan udah ada baju lebaran Bobo, baju lebaranmu juga kan. Sabar ya, Kakak. Sabar kau.
Makasih ya weh, makasih. Perhatian kali kalian sama aku, makasih ya. Udah loh kak, udahlah Bor, jangan ditangisin, ntar kita mau pergi. Ayolah kita pergi yuk kak, nanti soalnya nanti kita kesorean. Ya udah pergi lah kalian, hati-hati ya. Berkabar kalian kalau udah sampai ya kak. Pergi kami ya, makasih banyak ya Tia Bor. Hati-hati kau ya Bu. Sabar kau, sabar. Kuat kau, pasti kuat kau. Ya ada. Gak ada lagi duitnya. Sakit banget ya. Banyak kali cobaan. Berarti pas sekali lah ya, udah datang kui-kui, apa bolu kui, ulang deh. Katanya sih berantem dah sama babi ini. Ulang yuk, sama babi aja ya. Nggak pakai hutannya. Pakai. Udahlah, jangan ditangisin lah, kan kita mau pergi loh, nggak enak. Yaudahlah yuk kak, nanti kita kesorean loh. Udahlah ya Bor. Gak, aku gak.